Ribuan perisu perasaan turut turun ke jalanan di beberapa bandar di Amerika Syarikat sebagai tanda protes atas tindakan kejam dan tidak berperi kemanusiaan dalam serangan udara rejim Zionis yang mengorbankan banyak mangsa, terutamanya wanita dan kanak-kanak. Selain itu, penunjuk perasaan menuntut genjatan senjata segera perlu dilakukan di Gaza. Berikutan terdapat tanda-tanda rejim Zionis akan meningkatkan serangan. Penunjuk perasaan melaungkan bebaskan Palestin sambil memegang spanduk dan mengibarkan bendera Palestin di Tampa, Jacksonville, Los Angeles dan Brooklyn. Malah mereka yang ditemui juga berkata, apa yang berlaku di Palestin adalah pembunuhan beramai-ramai terhadap rakyat Palestin dan ia adalah isu hak asasi manusia.